memang tiada jodoh apalagi. Bocah viral Alwiansyah kini banyak dilirik oleh selebritas tanah air, mulai dari Dewi Persik hingga Maya Estianti. Bahkan, sang suami dari Maya Estianti pun juga tertarik serta terpukau dengan kemampuan bernyanyi Alwiansyah. Saking terpesonanya, Irwan Musri yang diketahui merupakan seorang pengusaha kaya raya ini pun memberikan 2 buah jam tangan mewah untuk mengapresiasi talenta Alwiansyah. Banyak kegiatan sejak videonya viral, Alwiansyah atau Alwi kini tinggal menumpang di rumah mantan drummer Kotak yaitu Posan Tobing. Awalnya, Alwi memang tinggal di hotel, tapi karena dia akan segera merekam lagu dengan manajemen Posan, akhirnya Alwi kini tinggal di kediaman Posan yang ada di Cibubur. Menurut Posan, tak sulit untuk mendapatkan izin dari orang tua Alwi agar diperbolehkan menetap sementara di Jakarta. Posan juga memberikan perjanjian dengan orang tua Alwi sebelum meminta izin mengajak Alwi tinggal di Jakarta. Alwi sukses jauh-jauh dari Sulawesi. Ternyata suaranya bagus banget, ekspresi lucu banget. Terasa pertama nyanyi ya. Yo! Rumah musisi Posan Tobing berada di bilangan Cibubur, Jakarta Timur. Diakui Posan, sudah 6 tahun terakhir dirinya dan keluarga menghuni rumah berlantai 2 seluas 400 meter persegi itu. Rumah itu dibuat Posan dengan mengusung konsep simple, sederhana, dan tidak ribet. Dan untuk menambah kesan keluasan rumah, Posan sengaja tidak banyak memberikan skat-skat pada rumahnya. Dengan begitu, nuansa mewah dan elegan terlihat di ruang-ruang di rumah mewah itu.